Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Okay, Ustaz, sekarang ni kita dah hampir 20 hari kita berpuasa. Dan pada waktu ini sudah tentu kita akan menghayati 10 malam terakhir. Boleh tak Ustaz ceritakan sikit 10 malam terakhir ini apa yang Nabi ajar kita dalam untuk mengejar Lailatul Qadar? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Berkenaan tentang 10 malam terakhir Ramadan. Orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk hidup di bulan Ramadan adalah orang yang sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak semua orang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk hidup di bulan Ramadan. Apatah lagi orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk hidup di 10 malam akhir bulan Ramadan. Di nas yang sahih daripada Al-Quran maupun As-Sunnah ataupun petunjuk as-salafus salih berkenaan tentang 10 malam terakhir Ramadan, di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita dianjurkan untuk bangun menghidupkan 10 malam akhir Ramadan. Dan keistimewaan di 10 malam akhir Ramadan juga terdapat padanya seperti yang mana saudara Mio katakan, terdapat padanya malam Lailatul Qadar, yang mana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wama adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadar khairun min alf syahr. Sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Nabi SAW diriwayatkan dalam hadis daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi kata, Aisyah kata, bila mana sampainya di 10 akhir Ramadan, Nabi SAW akan seakan-akan terlalu bersungguh-sungguh untuk beramal ibadah. Bahkan dikatakan dalam hadis Nabi, baginda SAW akan mengikat kain baginda. Nak kata macam mana Nabi SAW akan fokus kepada ibadah, menghidupkan malam di 10 malam akhir Ramadan. Maknanya baginda SAW akan meninggalkan isteri baginda semata-mata untuk fokus dalam ibadah, untuk menghidupkan 10 malam akhir Ramadan. Timbul persoalan, apakah di amalan-amalan yang kita nak hidupkan di 10 akhir Ramadan, terutamanya pada malam Lailatul Qadar? Dianjurkan dalam sunnah Nabi SAW, di antara amalan yang dianjurkan adalah menghidupkan dengan bangun malam solat, solat sunnah. Selain itu, tilawatul Quran, istighfar dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim berkenaan tentang malam Lailatul Qadar ini. Nabi kata apa? Taharraw Lailatul Qadar fil ashr al-awakhir min Ramadan. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir Ramadan. Disebut dalam hadis Nabi SAW yang lain yang juga diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Nabi kata apa? Taharraw Lailatul Qadar fil ashr al-awakhir min al-witr fi syahr Ramadan, min syahr Ramadan, atau kama qala Nabi SAW, kamu carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, malam yang ganjil di bulan Ramadan. Disebut juga dalam hadis Nabi SAW yang lain juga diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, atau kama qala Nabi, Nabi kata apa? Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bangun mengerjakan salat di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan kepada Allah SWT, Allah SWT akan ampunkan dosanya yang telah lalu. Itulah antara beberapa amalan yang boleh kita hidupkan di 10 akhir Ramadan. Yakni kita hidupkan malam-malam Ramadan, 10 akhir Ramadan dengan salat sunnah. Selain itu membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak beristighfar. Dan telah sabit dalam hadis Nabi SAW, antara zikir Nabi yang Nabi anjurkan untuk kita banyak membaca ini adalah Nabi sebelum hadis doa Nabi, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau, Allahumma innaka afuun karim, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Engkau suka untuk mengampunkan, maka ampunilah aku. Maka kala Nabi SAW. Itu antara yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin saya boleh tambah yang terakhir adalah, selain kita dianjurkan untuk bangun malam, kita pun dianjurkan untuk membangunkan ahli keluarga kita. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Abu Daud, mafhumnya Nabi kata apa? Nabi kata apa? Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang suami yang bangun pada tengah malam dan mengajak sekali isterinya bangun tengah malam. Jika isterinya enggan bangun, maka percikkan dengan air.
Begitu juga sebaliknya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati seorang isteri yang bangun tengah malam, ajak suaminya untuk bangun tengah malam, tetapi suaminya enggan. Isteri tadi memercikkan air ke wajah suami. Itu antara yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang ini di samping kita hidup bangun membangun hidup apa menghidupkan malam-malam sebelum akhir Ramadan, kita pun dianjurkan untuk ajak sekali keluarga kita. Wallahu a'lam. Ustaz, ada tak doa yang Nabi ajar dalam waktu sebelum malam terakhir dan ataupun waktu malam lain itu kadang? Di mana yang saya sebutkan sebentar tadi, memang disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang sahih. Nabi kata, perbanyakkanlah baca doa ini. Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Ataupun Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini antara zikir ataupun doa Nabi SAW yang Nabi anjurkan untuk kita perbanyakkan di 10 malam akhir Ramadan, apatah lagi di malam Lailatul Qadar itu. Dan mungkin saya boleh kongsikan, macam mana kita mendapatkan Lailatul Qadar itu? Paling kurang, saudara Mio, yang kita boleh kongsikan dekat sini, kita hidupkan solat fardu isyak berjemaah dan disusuli dengan solat tarawih, dan paling kurang pun solat fardu subuh berjemaah. InsyaAllah keseluruhan 10 akhir Ramadan itu, bila mana kita hidupkan ini, kita akan otomatik insyaAllah kita akan dapat keberkatan malam Lailatul Qadar. Barakallah. Terima kasih Ustaz kerana sedi bersama Ramadan Metro TV. Semoga kita akan jumpa di akhir di rancangan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum.